Halo semuanya, selamat datang kembali di Gala Drama. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu hubungan erat antara selebriti dan para asisten mereka. Meskipun jadwal mereka sangat padat dan kehidupan mereka dipenuhi dengan sorotan publik, ternyata banyak selebriti yang memiliki ikatan kuat dengan orang-orang di sekitar mereka, termasuk asisten pribadi. Mereka bukan hanya sekadar pekerja, tetapi sudah seperti keluarga. Di video ini, kita akan melihat beberapa momen spesial ketika para selebriti menghadiri pernikahan asisten mereka. Apa yang membuat momen ini begitu berkesan? Yuk, kita simak ceritanya satu per satu. Satu, Tamara Bleszinski, elegan dengan sentuhan batik. Mari kita mulai dari Tamara Bleszinski. Di tengah kesibukan yang luar biasa, Tamara tetap menyempatkan diri untuk hadir di pernikahan asistennya. Apa yang membuat momen ini spesial? Tamara tampil simpel namun elegan, mengenakan kemeja batik yang begitu khas Indonesia. Tidak hanya penampilannya yang menarik perhatian, tetapi juga bagaimana dia tetap tampil alami dengan riasan tipis dan rambut terurai. Ternyata, gaya simpel bisa tetap terlihat menawan, ya. 2. Gisela Anastasia, rela bepergian ke luar kota. Lanjut ke Gisela Anastasia. Bukan sekadar menghadiri acara biasa, Gisela rela melakukan perjalanan jauh ke luar kota demi menghadiri pernikahan babysitter putrinya, Gempi. Tindakan ini menunjukkan betapa besar perhatian dan rasa terima kasih Gisela terhadap asisten yang telah membantunya sehari-hari. Dalam acara tersebut, Gisela tampil anggun dengan busana serba biru model off-shoulder. Meskipun jauh dari rumah, Gisela tetap tampil maksimal dan memberikan kesan elegan di acara tersebut. 3. Anang dan Ashanti, kehangatan di tengah kesederhanaan. Anang dan Ashanti juga memiliki cerita yang tak kalah menarik. Mereka hadir di pernikahan salah satu karyawan mereka meskipun acara tersebut digelar di lokasi yang sederhana, yaitu di sebuah gang sempit. Tapi, apakah itu menjadi halangan? Tentu saja tidak. Ashanti tampil cantik dengan dress panjang yang sederhana namun memukau. Makeupnya juga terlihat flawless, menunjukkan bahwa dimanapun lokasinya, penampilan tetap bisa memancarkan pesona. Kehadiran mereka membuktikan bahwa rasa peduli terhadap orang-orang terdekat jauh lebih penting daripada kemewahan. 4. Atta Halilintar, membawa banyak hadiah. Siapa yang tidak kenal dengan Atta Halilintar? YouTuber dan pengusaha sukses ini juga tidak ketinggalan hadir di pernikahan asistennya. Namun, yang membuat momen ini lebih spesial adalah kehadiran Atta yang membawa banyak hadiah untuk pasangan pengantin. Tidak hanya itu, Atta juga tampil dengan gaya khasnya, mengenakan kemeja batik dan bandana hitam, memberikan kesan gagah dan tetap stylish. Tindakan kecil seperti ini menunjukkan betapa Atta menghargai orang-orang yang bekerja dengannya. Vega Darwanti, elegan dengan busana serba hitam. Selanjutnya ada Vega Darwanti, yang juga tidak ketinggalan menghadiri pernikahan asistennya. Vega tampil anggun dengan busana serba hitam, menunjukkan sisi elegannya di setiap kesempatan. Sebagai tambahan, ia mempercantik penampilannya dengan aksesoris seperti anting-anting, yang membuatnya terlihat semakin menawan. Meski tampil sederhana, Vega tetap berhasil mencuri perhatian dengan gayanya yang memukau. 6. Vidi Aldiano, selalu sempatkan waktu. Vidi Aldiano juga tak kalah perhatian terhadap timnya. Sebagai seorang atasan yang peduli, Vidi menyempatkan hadir di pernikahan tim kreatifnya, Sasha Pangerang. Meski tampil simpel dengan kemeja abu-abu dan inner putih, kehadirannya di acara tersebut membuktikan betapa ia menghargai anggota timnya. Ini adalah contoh lain dari bagaimana hubungan kerja bisa berkembang menjadi ikatan yang lebih erat, layaknya keluarga. 7. Billy Syahputra, pesona batik di kondangan. Billy Syahputra juga tidak ketinggalan menunjukkan kepeduliannya terhadap sopir pribadinya, AF, yang melangsungkan pernikahan. Billy datang dengan mengenakan kemeja batik, menambah kesan formal namun tetap santai. Dengan gayanya yang khas, Billy menunjukkan bahwa ia selalu hadir untuk mendukung orang-orang yang bekerja dengannya. Ini juga membuktikan bahwa selebriti seperti Billy tidak pernah melupakan orang-orang di balik layar. 8. Andre Taulani, jauh-jauh ke Indramayu. Cerita menarik datang dari Andre Taulani. Demi menghadiri pernikahan asistennya, Andre rela menempuh perjalanan jauh hingga ke Indramayu, Jawa Barat. Meskipun harus bepergian keluar kota,
Andre tetap tampil maksimal dengan mengenakan kemeja batik. Perjalanannya ini menunjukkan dedikasi dan rasa peduli Andre kepada asistennya, Tono. Tidak mudah untuk selebriti dengan jadwal padat, namun Andre membuktikan bahwa ia selalu ada untuk orang-orang di sekitarnya. 9. Ayu Ting Ting. Penampilan yang mengundang perdebatan terakhir, kita punya cerita dari Ayu Ting Ting. Baru-baru ini, Ayu menghadiri pernikahan asistennya yang bernama Sarah. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian netizen, yaitu busana yang Ayu pilih. Ia mengenakan dress kuning tanpa lengan yang dinilai lebih cocok untuk acara di pantai daripada acara pernikahan. Meskipun mendapat kritikan dari beberapa pihak, kehadirannya di acara tersebut tetap menjadi bukti bahwa Ayu menghargai momen-momen penting dalam kehidupan asistennya. Nah, itulah tadi beberapa momen spesial dari para selebriti yang menghadiri pernikahan asisten mereka. Momen-momen ini menunjukkan bahwa di balik gemerlapnya kehidupan selebriti, ada kehangatan dan perhatian yang tulus terhadap orang-orang di sekitar mereka. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada cerita lain yang kalian tahu tentang selebriti dan asisten mereka? Tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya di Galadrama. Sampai jumpa di video berikutnya.